Salam Bola. Tribuners, kita kembali dalam program Omong Kosong Bola. Omong kosong yang tidak benar-benar kosong karena bola itu bundar. Tinggal 2 hari lagi, Piala Dunia U17 akan bergulir di Indonesia selama hampir sebulan penuh. Mulai tanggal 10 November sampai dengan 2 Desember 2023. Pesta sepak bola ini akan menjadi pusat perhatian seluruh dunia, terutama negara-negara yang timnya lolos ke putaran final. Pertandingan perdana tentu akan sangat menentukan, terutama bagi tim nasional kita yang bertindak sebagai tuan rumah. Indonesia akan menjalani laga perdana melawan Ekuador di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada hari, catat ini Tribuners ya, pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 mulai pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi hari Jumat ini adalah hari yang memang benar-benar bersejarah. Hari itu kita sebagai bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Pertandingan pun berlangsung di Kota Pahlawan, Surabaya. Pertandingan antara Indonesia melawan Ekuador ini dapat Anda saksikan ya, nanti itu di Indosiar, SCTV, maupun melalui aplikasi video. Jadi ingat, catat jamnya yaitu pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 20 waktu Indonesia bagian Tengah. Menjelang pertandingan ini, pelatih tim nasional Indonesia, Bima Sakti, dengan optimis mengatakan bahwa tim nasional Indonesia akan berbuat sesuatu. Walaupun di grup A ini kita adalah tim debutan, kita baru pertama kali tampil di ajang Piala Dunia U17, menghadapi 3 tim lain yang bagus-bagus ya, Maroko, Panama, dan Ekuador. Tapi timnas tidak gentar. Hasil pemusatan latihan selama di Jerman, hasil uji coba, latihan-latihan selama ini membuat pelatih Bima Sakti pun yakin bahwa timnya akan meraih poin. Jadi target tim nasional kita pada laga perdana itu adalah meraih poin. Sekurang-kurangnya menahan seri. Jadi sudah 1 poin itu adalah modal untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Tetapi bukan tidak mungkin kita akan memenangkan pertandingan. Nah, lalu bagaimana dengan peta kekuatan? Jadi sebelum ini saya beberkan dulu sedikit ya peta kekuatan tim-tim di grup A ini. Tapi ada satu ini yang mesti Anda ingat. Saya kutip pernyataan Kapten Timnas U17. Sudah tidak asing lagi pemain ini ya, Muhammad Iqbal Kwijangge. Ini pemain yang sudah menjadi idola banyak orang karena penampilannya yang luar biasa. Anak muda dari Papua yang luar biasa penampilan dia membela tim nasionalnya. Dia sangat tenang ya, sebagai pilar pertahanan Indonesia begitu bagus dalam memimpin teman-temannya. Iqbal tuh bilang begini, Indonesia akan membuat gugup Ekuador. Sebagai tuan rumah, kehadiran penonton di Gelora Bung Tomo nanti dengan kapasitas 46.000 ya, Gelora Bung Tomo itu, kalau 70% saja itu memadati stadion itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa untuk tim nasional kita. Dan yakinlah bahwa penonton di laga perdana ini akan memenuhi Gelora Bung Tomo. Dan Iqbal katakan, gemuruh suara penonton Surabaya yang memang fanatik sekali kalau mendukung timnas itu akan memukul mental dari Ekuador. Jadi Indonesia diuntungkan dengan pemain ke-12 ya, penonton itu selalu disebut-sebut sebagai pemain ke-12 yang akan membuat Ekuador pun akan berpikir ya, mereka pasti dalam tekanan yang lebih berat menghadapi tim tuan rumah. Itu modal. Jadi tadi dengan latihan, optimisme dari Bima Sakti, kemudian Iqbal katakan penonton itu akan menjadi mensupport mereka, memberi spirit kepada mereka untuk
bermain sebaik mungkin. Kemudian peta kekuatan ya, tiga tim yang akan menjadi lawan Indonesia di grup A Piala Dunia U17 ini. Yang pertama, Ekuador. Tribunes, Ekuador ini baru saja ya, yang menjadi lawan Indonesia ini, mereka baru saja ya meraih gelar runner-up di South African U17 Championship tahun 2023. Jadi skuad asuhan dari Diego Martinez ini ya, mereka di final kalah dari Brasil. Jadi ini bukan tim yang ayam sayur lah, atau tim kaleng-kaleng ini ya. Jadi Ekuador menjadi lawan Indonesia itu. Jadi mereka baru saja meraih runner-up di kejuaraan Amerika Selatan ya, di zona Amerika Selatan ya, U17. Kemudian mereka pada edisi terakhir Piala U17 di tahun 2019 itu mereka 8 besar ya. Jadi ini tim yang memang harus kita hormati, harus kita apresiasi karena memang mereka cukup sulit, apalagi dari Amerika Selatan ya. Kemudian pemain kunci di sana ya, pemain kunci di tim Ekuador adalah Michael Bermudez. Dia ini kemarin menjadi top skor di South African U17. Berikutnya Panama yang akan menjadi lawan Indonesia juga di grup A adalah, ini negara yang dia lolos ke Piala U17 ini dari zona CONCACAF ya. Nah, pelatih tim ini dilatih, diasuh oleh pelatih dari Amerika Serikat, Mike Stamm. Panama memang mereka cukup lama ya baru lolos lagi. Jadi Panama itu pernah dua kali ikut Piala Dunia U17, yaitu pada tahun 2011 dan 2013. Kemudian mereka gagal di tahun 2015, 2017, 2019, mereka gagal lolos ke putaran final. Dan tahun ini, Panama kembali lolos mewakili zona CONCACAF. Ini pun tim yang kita tahulah dari tim-tim dari Amerika ya, karakter Amerika Tengah Utara dan Amerika Selatan itu, tim-tim yang memang mereka boleh disebut dalam tanda kutip ya, negara bola. Jadi ini pun akan menjadi lawan yang sepadan untuk tim nasional kita. Kemudian berikutnya ya, Maroko. Ini tim yang seniornya ya, kemarin di Piala Dunia Senior tahun 2022 di Qatar itu tim yang memang mengejutkan banyak orang ya dengan penampilan mereka yang luar biasa. Nah, Maroko ini pun dia finalis Piala Afrika U17 tahun 2023. Jadi ini memang tim yang luar biasa hebat ini. Kemudian mereka, tim ini dilatih oleh Said Chiba. Dia ini mantan pemain klub Al-Hilal dan Qatar SC ya. Al-Hilal itu klub Saudi Arabia. Jadi dia pelatih yang termasuk pelatih bertangan dingin juga. Dan Maroko itu baru saja ya mereka menjadi finalis, dan bulan Mei yang lalu mereka kalah di final. Mereka kalah di final 1-2 lawan Senegal. Jadi juara Piala Afrika U17 bulan Mei kemarin ini, 2023 itu adalah Senegal. Tetapi Maroko ini adalah finalisnya. Jadi ini tim yang memang sudah teruji deh. Mereka sangat kompetitif. Bahkan saya bisa sebut ya, di grup A ini yang paling favorit ya lolos ke babak selanjutnya adalah Maroko. Itu tim yang memang unggul. Sedangkan Panama dengan Ekuador itu ya, ini tim yang masih bisa lah dengan Indonesia, itu masih 11-12. Kemudian yang menarik juga tentang Maroko ini, Tribuners ya, pada saat uji coba mereka mengalahkan Korea Selatan U17. Saat uji coba ya. Dan terakhir sebelum mereka tampil sebagai finalis di Piala Afrika U17 tahun 2003, pada tahun 2022 mereka menjadi runner-up Piala Afrika Utara. Jadi mereka datang ke Indonesia itu dengan modal juara, dengan mental juara yang luar biasa. Inilah tim-tim, peta kekuatan tim di grup A yang menjadi lawan Indonesia. Lalu bagaimana dengan Garuda Muda yang akan melawan Ekuador ya? Saya mendapat beberapa data yang menarik ya. Karena pelatih Bima Sakti itu sudah punya komposisi ideal starting 11. Ya, 11 pemain awal ya yang akan menjadi
tim andalan dari Bima Sakti ketika akan menghadapi Ekuador hari Jumat tanggal 10 November nanti. Nah, Indonesia Bima Sakti itu akan menggunakan formasi 4-2-3-1. Jadi dengan formasi seperti ini Bima Sakti betul-betul ingin menjaga benar soliditas di lini pertahanan. Jadi dia amankan dulu lini pertahanannya ya dengan 4 pemain di belakang. 2 center back dan 1 libero ya, 2 libero yang akan menjaga betul kedalaman dari lini pertahanan kita. Kemudian akan ada 2 pemain penghubung dengan 3 gelandang. Dan hanya satu, jadi Bima Sakti hanya menggunakan satu ujung tombak di depan, jadi itu striker murni. Nah, komposisinya demikian, Tribuners ya. Kiper di bawah Mistar, Bima Sakti akan mengandalkan Andrika Fathir. Jadi Andrika itu kemungkinan besar akan menjadi pilihan pertama dari Bima Sakti. Kemudian di belakang yang tadi 4 formasi belakang itu kemungkinan akan menurunkan Weber Jardin, kemudian Sultan Zeki, Iqbal, kapten timnas kita, Iqbal Wijangge, dan Habil Abdillah. Ini komposisi yang memang cukup ideal ya, seperti itu. Kemudian di tengah Bima Sakti akan mengandalkan Hanif Ramadan, ya, kemudian Zidan Arosit, Amar Brkić ya, Amar Brkić ini pemain yang selama ini bermain di Hoffenheim di Jerman ya. Kemudian Nabil Asura, Rizky Afrizal. Ya, itu yang akan menjadi andalan kita di di gelandang ya, di tengah. Ya. Kemudian andalan satu-satunya yang tadi saya sebut bahwa di depan itu Bima Sakti akan mengandalkan Arkan Kaka. Arkan Kaka ini ya pemain yang sudah berkali-kali juga membela timnas dan dia sudah berpengalaman mengikuti kompetisi-kompetisi yang besar. Jadi ini starting 11 yang nanti akan diandalkan oleh Bima Sakti melawan Ekuador. Saya memang terus terang Tribunnews belum mendapatkan komposisi ya dari Ekuador, kan Ekuador belum menyampaikan juga belum merilis kira-kira bagaimana susunan pemainnya. Biasanya sehari menjelang saat konferensi pers baru pelatih coba akan membocorkan beberapa. Itu pun tidak semuanya. Nah, kemudian saya sedikit mereview kembali tentang pemain-pemain yang selain yang 11 pemain tadi menjadi starting 11, di Piala Dunia U17 ini setiap tim itu mengutus 21 pemain. Nah, ini komposisi pemain kita ya, di ikram ya, jadi pemain yang akan memperkuat timnas kita itu, Bima Sakti masih punya pemain-pemain yang lain. Saya bisa sebut ya. Masih ada Ikram Alfi Fahri, yaitu dari Sumatera Barat. Kemudian Rifki Tovani, itu dari POP DKI. Rizal Nurfiat Subegia, dari Borneo FC. Kemudian Tonci Sauter Israel Ramadei, dari Papua, PPL Papua. Muhammad Andre Pangestu, itu pemain Bali United, satu-satunya dari Bali United. Kemudian Ahmad Zidan Al-Rosid, dari Sleman. Muhammad Hanif Ramadan yang tadi sempat sebut, itu Cipta Cendekia, Vigo Denis Saputranto dari Persija Jakarta, Arkan Kaka Putra Purwanto Persis Solo, itu andalan lini depan kita, lalu Muhammad Kafiatu Rizki dari Borneo FC, Ji Dan Bin dari Asiok, Muhammad Rizki Afrizal dari Madura United, Welberkov De Halim Jardin ya, yang tadi akan menjadi andalan di lini belakang yang bersama Iqbal, itu dia bermain di Brasil ya, di Sao Paulo. Kemudian Sultan Jaki Pramana Putra Razak, asal PS Makassar. Amar Brkić ya, dari Hoffenheim. Kemudian Muhammad Nabil Asura, itu dari PPLP Sumatera Barat. Zian Palevi dari Persija. Muhammad Aulia Rahman dari Persija Tangerang. Habil Abdillah dari PPLP Jateng. Dan Muhammad Iqbal Wijangge dari Barito Putra. Inilah pemain-pemain andalan kita dan mereka semua update terakhir semua dalam kondisi siap tempur. Tidak ada satupun yang bermasalah karena cedera dan lain-lain. Jadi Tribuners jangan lupa dukung timnas kita ya, mereka akan bertanding. Nah, berikutnya bagaimana jadwal? Ini saya kira penting yang saya harus sampaikan kepada Anda sekalian supaya Anda mencatat ya kapan Garuda Muda akan bermain di babak penyisian grup A.
Nah, pada hari Jumat ya, tanggal 10 November 2023 itu ada 4 pertandingan pada hari itu. Jadi tidak hanya Indonesia melawan Ekuador ya pada hari itu, tapi ada 4 pertandingan. Nah, ini Anda tolong simak baik-baik. Pertandingan pertama itu mulai pukul 16 waktu Indonesia bagian barat atau pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah atau waktu Lombok. Itu antara Panama melawan Maroko, itu di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Jadi, setelah Panama melawan Maroko, kemudian baru dilanjutkan dengan Indonesia melawan Ekuador pada pukul 19 waktu Indonesia bagian barat. Pada hari yang sama juga, pukul 16 waktu Indonesia bagian barat, Mali akan melawan Uzbekistan, itu di Stadion Manahan Solo. Ya, jadi ingat, Mali melawan Uzbekistan. Kemudian pada pukul 19 di Stadion Manahan Solo, Spanyol ya, tim raksasa dari Eropa akan melawan Kanada. Jadi pukul 19 itu, jadi pada hari Jumat nanti penggemar bola semua di Indonesia ya, Tribuners, Anda bisa menyaksikan 4 laga yang sangat menarik. Tentu sebagai anak Indonesia Anda harus mendukung Garuda Muda. Kemudian berikutnya jadwal timnas. Setelah hari Jumat melawan Ekuador, catat ini baik-baik, ingat ini ya. Timnas kita pada pertandingan berikutnya adalah pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 akan melawan Panama. Tetap tempatnya sama, venue-nya sama, yaitu Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kemudian pertandingan terakhir hari Kamis, tanggal 16 November 2023 melawan Maroko. Jadi inilah jadwal pertandingan dari tim Garuda kita. Saya mengingatkan sekali lagi, Anda jangan lupa ikuti terus perkembangan Piala Dunia U17 ya, ya di tribunlombok.com, karena kami sejak jauh-jauh hari ya, kami bahkan menjelang ini kami semakin intens menginformasikan kepada Anda berita-berita seputar Piala Dunia U17. Demikian Tribuners, edisi Omong Kosong Bola pada kali ini. Ikuti terus perkembangannya di tribunlombok.com. Salam bola.